Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Inilah proses perkembangan pembangunan jembatan penghubung antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Update pada hari Sabtu 28 Januari 2023. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama. Selengkapnya di channel iArt Media. Pada hari kemarin kita update di jembatan penghubung Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Ini merupakan video dokumentasi di Kabupaten Indramayu ya. Waktu itu ini adalah video pengecoran di Kabupaten Indramayu ya. Sudah kita bisa terlihat. Ini update pada tanggal 26 Januari ya. Ini per 26 Januari. Nah, untuk sekarang saya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Ini hanyalah sebagai informasi, ini merupakan update per tanggal 26 Januari 2023 di wilayah Kabupaten Indramayu. Sebagai informasi tambahan, bahwasanya jembatan penghubung antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu ini, untuk wilayah Kabupaten Subang itu sendiri, jembatan ini terletak di Dusun Jambu, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Dan untuk wilayah Kabupaten Indramayu, jembatan ini terletak di Blok Karasak, Desa Balai Raja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Seperti kita lihat di sini, ini per tanggal 28 Januari 2023 ya. Di sini terlihat para pekerja di sana ya, itu mempersiapkan untuk pengecoran jalan menuju jembatan, tepatnya di yang komponen ya. Sementara untuk karyawan yang di bawahnya itu berusaha untuk menaikkan besi yang ada di bawah dengan menggunakan alat mesin ya, kran, derek dan lain sebagainya lah ya, banyak sekali.
dan juga selain itu juga di bawahnya dibantu oleh karyawan yang lainnya untuk menarik. Nah, seperti kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di sini itu besinya sudah mulai naik ya, dan berusaha diangkat seperti itu dengan cara seperti itu. Ternyata tidak hanya menggunakan kerek atau dongkrak saja ya, keran saja, tapi juga menggunakan ya maksudnya dengan ya dengan trik juga ya, supaya terangkat di mana yang di bawah itu menarik ya, dan yang lainnya itu dengan mesin. Nah, ini jika kita lihat dari atas, jembatan. Kita lihat kembali ya di sini. Ini sebelum terangkat ya. Ini sebelum besi untuk jalan ya, untuk hamparan jalan itu sebelum terangkat. Nah, seperti inilah prosesnya, ditarik lalu ditarik seperti itu, bergotong royong ya. Tetapi masyarakat juga tidak bisa membantu karena takutnya itu di luar dari SOP ya, takutnya sudah ada SOP nya masing-masing, malah nanti fatal ya. Akhirnya ya hanya bisa memperhatikan, tidak bisa bantu seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin hanya itulah yang bisa kami sajikan sebagai bahan informasi saja ya, untuk kelengkapannya atau nama-nama, baik itu komponen-komponen dari jembatannya, misalkan ada tiang komponen, ada kolom dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahan atau nama-nama alat proyek itu sendiri saya tidak hafal ya, karena saya bukan orang proyek. Saya hanya berusaha untuk mendokumentasikan video perkembangan jembatan penghubung Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu sebagai dokumentasi pribadi dan juga sebagai dokumentasi umum, agar nanti kelak anak cucu kita melihat proses perkembangannya seperti apa, proses pengerjaan jembatan itu seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.